Tragisnya pada Sabtu malam, korban bersama istrinya sedang mengendarai mobil hendak pulang ke rumah. Setibanya di rumah, karena memang rumah korban dan terlapor ini tidak jauh, dipanggillah korban ini oleh terlapor. Pada saat dipanggil, korban berbicara sedikit dengan terlapor terkait masalah kontrak kerjasama yang dilakukan oleh mereka berdua. Adanya kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh terlapor, sehingga korban meminta kekurangan tersebut untuk dilunasi. Saya tidak tahu pasti bagaimana pembicaraan kedua belah pihak ini, sehingga terjadi keributan. Selanjutnya, untuk terlapor akan kita lakukan panggilan dan sudah kita layangkan suratnya untuk esok hari pukul 9 WIB dan satunya lagi terhadap saudara MR, kita lakukan panggilan untuk dimintai keterangannya pukul 10 WIB.